Kalian harus pakai helm kalau wajah kalian gak mau kayak gini, guys. Dokter di TikTok ini membagikan pengalamannya mendapatkan pasien kecelakaan berkendara. Jadi, korban ini membawa motor tanpa menggunakan helm. Lalu saat menyeberang, ia tidak menengok kanan-kiri dan langsung tertabrak oleh mobil yang sedang lewat. Dan lihat bagaimana keadaan tengkoraknya yang sampai remuk begini. Tulang pipinya patah, tulang mata belakangnya patah, bahkan gigi-giginya sampai rontok. Padahal kalau pakai helm mungkin cuma mental doang. Ini tuh remuk tulang pipinya, dalam matanya pun iya. Parahnya lagi ini gigi rontok. Tuh, ini ngilang-ngilang. Hilang di jalan kayaknya. Wah, gak kebayang sih bagaimana parahnya wajah korban kecelakaan ini. Jadi tetaplah berhati-hati dan selalu pakai helm saat berkendara ya, guys.